Waalaikumsalam Pak Budi. Apa yang bisa dibantu? Gini, saya mohon izin dulu untuk mewawancarai Ibu, ingin belajar mengenai pengambilan keputusan apabila di sekolah yang Ibu pimpin ini mendapati permasalahan. Jadi mungkin dari sebelum ada yang saya tanyakan, jadi mohon izin dulu Bu, kami rekam untuk program berpenggerak. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, Pak Budi. Gini Bu ya, jadi untuk program ini, jadi kami ingin belajar sekali dengan Ibu sebagai kepala sekolah. Jadi tentunya mungkin selama Ibu memimpin di sekolah, mungkin mendapatkan atau menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah. Jadi kami ingin belajar sama Ibu. Mungkin selama Ibu memimpin di sekolah, mungkin beberapa pernah menemui atau mendapatkan permasalahan, mungkin kira-kira sebelum saya ke pertanyaan intinya, mungkin bisa disampaikan ke saya, berbagi kira-kira permasalahan apa saja yang sering terjadi Ibu temui di sekolah. Permasalahan yang sering terjadi untuk kesiswaan atau untuk siswa, barangkali ada permasalahan siswa yang sering dapat terlambat, kemudian barangkali ada siswa yang menggunakan alat komunikasi atau HP yang sudah di luar batas, kemudian barangkali dengan guru juga barangkali masalah siswa, gurunya sering datang telat atau tidak masuk ke kelas atau misalnya tidak masuk tanpa ada keterangan. Jadi bagaimana untuk mengatasi permasalahannya itu, ya itulah kira-kira penting kita ngambil keputusannya. Barangkali ada juga laporan-laporan dari beberapa orang, guru melaporkan guru ini, guru itu, barangkali itu tidak bisa langsung ambil keputusan, dan kita kan harus mencari dulu permasalahannya, mengumpulkan informasi. Mungkin selain permasalahan itu yang tadi Ibu sebutkan, mungkin ada enggak pernah mendapati permasalahan yang mungkin lebih ekstrim atau lebih parah atau yang misalkan menyangkut dengan siswa yang lebih dari itu? Ya bisa ya, yang tadi permasalahan yang masalah penggunaan alat komunikasi yang sudah kelewat batas, yang memang ada aturan kita bahwa siswa tidak boleh maksudnya merekam atau melakukan kegiatan yang dilarang itu, dan dia sudah mengeluarkannya di medsos, itu kan sudah ada aturan kita tidak boleh. Kan kadang-kadang kasihan juga, ada rasa kasihan dengan siswa, dilema dengan siswa juga, kalau kita keluarkan dengan siswa itu masa depannya, tetapi di satu sisi kita ada aturan bahwa aturan di sekolah ini memang tidak boleh menyebarkan hal-hal misalnya video porno atau bagaimana, itu kan dilema tadi. Jadi permasalahan yang lebih berat mungkin pernah ditemui dan selama itu mungkin ya di sekolah sebelumnya atau sekolah saat ini. Ya permasalahan berat ini tuh dilema yang antara masa depan siswa dengan peraturan kita itu berat rasanya itu. Jadi untuk mengidentifikasi atau mencari ini masuk kategori yang masalah menurut Ibu tadi dilema menjadi dilema itu bagaimana itu yang Ibu lakukan? Ya kita kumpulkan informasi dulu, kemudian kita dalami permasalahan-permasalahan tersebut. Setelah kita kumpulkan informasi, kemudian kita amati permasalahannya, kemudian kita barangkali kita kumpulkan informasi itu ke beberapa sumber, bukan hanya sebagai satu sumber saja. Kemudian kita lihat aturan yang ada di sekolah. Setelah kita itu kita lakukan analisis baru kita lakukan keputusan. Ya, Bu ya. Jadi kemudian untuk dalam rangka Ibu mengambil keputusan yang di sekolah ini, kira-kira untuk kasus-kasus yang misalkan mempunyai penilaian atau kepentingan yang sama-sama benar itu bagaimana? Makanya kita ambil kadang-kadang ada sama benarnya. Kita lihat ke aturan sekolah dulu, kemudian ke
kita lihat aturan sekolah, setelah kita ambil keputusan aturan sekolah, kemudian kita koordinasikan dengan teman-teman sejawat, misalnya dengan perwakilan kesiswaan, berhubungan dengan masalah kesiswaan, berarti kita berhubungan dengan kesiswaan, berhubungan kita ajak juga dengan guru BK-nya dan wali kelasnya, kemudian kita cek apakah benar, maka baru kita memastikan bahwa keputusan itu benar-benar bisa kita ambil. Jadi bukan keputusan itu bukan kita langsung ambil keputusan langsung, tetapi kita libatkan hal-hal seperti tadi kuatik siswaannya, guru BK-nya, wali kelasnya. Barangkali bisa juga kita ajak siswa yang barangkali tahu kejadian dengan siswa tersebut. Jadi yang ibu sebutkan ini termasuk prosedurnya ibu ya. Iya. Begitu ya bu. Kemudian untuk langkah-langkah ibu untuk mendapatkan informasi atau pengambilan keputusan yang mengandung yang ibu sebut dan menjadi dilema bagi ibu, bagaimana untuk cara ibu atau langkah ibu supaya mendapatkan keputusan yang lebih efektif? Ya tadi langkahnya tadi kalau ada permasalahan tadi dengan masalah dilema, kita silahkan selesaikan dengan wali kelasnya dulu, silahkan wali kelas dengan siswa menyelesaikan dulu, kemudian dengan wali kelas mengajak guru BK, setelah ngajak guru BK nanti baru bawa ke kesiswaan, kemudian kita baru rapatkan bersama-sama, kita lihat aturan-aturan yang sudah kita tentukan, tetapi setelah kita lihat aturan itu tadi, sampaikan bahwa ada rasa kasihan tadi, barangkali ya tadi dilema, ini aturan, ini rasa kasihan, barangkali itulah kita ambil keputusan bersama, jangan sampai jangan sampai salah mengambil keputusan sehingga keputusan itu akan merugikan siswanya untuk masa akan datang, tetapi kita akan ditumbur oleh aturan yang berlaku, aturan tidak boleh, tetapi ada rasa kasihan tadi, barangkali bisa juga untuk pengecualian. Ada pengecualian terhadap aturan, ada karena ada rasa kasihan. Itulah dilema tadi. Ya. Ini aturan, ini ada rasa kasihan. Jadi untuk pengambil keputusan seperti itu, Bu. Kemudian dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang untuk kasus yang menjadi dilema tadi, tantangan Ibu apa yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan itu? Ya, tantangan setiap keputusan pasti ada tantangan. Ya. Bisa tantangan dari orang tua, bisa tantangan dari warga sekolah, karena barangkali tadi ini aturan, kok bisa diambil keputusan, kok dilarang, tetapi karena itu adalah keputusan, kita ambil keputusan untuk, kita memikirkan untuk yang akan datang, ya apapun keputusan atau tantangan yang kita hadapi. Tapi kita boleh sih, walaupun ada tantangan, kita kasih pengertian kepada barangkali yang tidak menyukai dengan keputusan kita beri pengertian. Kira-kira ini alasan kita mengambil keputusan ini. Jadi ada tantangan tadi, tetapi kita sampaikan alasan apa, kenapa kita mengambil keputusan. Jadi gitu ya, Bu ya. Jadi kemudian untuk misalkan ibu ketika mendapatkan permasalahan yang menjadi dilema untuk menentukan apa mengambil keputusan, itu ada jadwal khusus atau ini apa, apakah ada jadwal atau bagaimana itu? Prosedur dalam kalau jadwal khusus barangkali tidak ada jadwal khusus. Kenapa tidak ada jadwal khusus? Kadang-kadang permasalahan itu kan tidak bisa kita jadwalkan. Makanya barangkali kita tidak bikin jadwal khusus. Kalau ada permasalahan kita cepat selesaikan supaya jangan berlarut-larut. Jadi kalau kita jadwalkan sudah dijadwalkan, kadang-kadang hari ini kita jadwal ternyata tidak ada permasalahan. Maka jadwal itu bisa menyesuaikan dengan permasalahan. Jadi mungkin langsung kalau ketika mendapatkan permasalahan langsung diselesaikan, tidak perlu nunggu besok ya. Kemudian untuk faktor apa yang selama ini ibu membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan yang menjadi kasus-kasus menjadi dilema bagi ibu? Ya, faktornya barangkali tim yang ada di sekolah, misalnya wakil, kemudian ketua program keahlian, kemudian barangkali ada BK-nya, jadi atau seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini akan mendukung, bukan hanya wakil, bukan seluruh warga. Jadi namanya permasalahan itu kita bukan minta hanya kepada wakil atau kepada KPK, tetapi kira-kira siapa yang ikut terlibat, maka itu kita ngajakkan jadi faktor itu seluruh stakeholder yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Jadi kita menganggap seluruh yang stakeholder terlibat itulah faktor. Kemudian untuk yang terakhir,
jadi dari yang Ibu sampaikan itu mungkin apa yang bisa kami ambil sebagai pengalaman untuk kami yang bisa Ibu bagikan. Barangkali yang bisa diambil selama menghadapi masalah, jangan terlalu buru-buru mengambil keputusan. Kumpulkanlah informasi-informasi, kemudian hubungi atau cari informasi-informasi kepada pihak, seluruh pihak yang terlibat. Jangan hanya mendengarkan satu atau dua orang saja, tetapi beberapa orang yang ada di sini silakan dilibatkan, kemudian lakukan analisis, kemudian baru kita ngambil keputusan. Jadi barangkali dengan melalui beberapa tahap itu, kalau kita melalui beberapa tahap tidak melangsung, barangkali keputusan itu tidak akan terlalu berat untuk pihak lainnya. Tetapi kalau seandainya kita langsung ada permasalahan, langsung kita putuskan, barangkali atau mendengarkan satu pihak saja, barangkali itu akan salah keputusan. Jadi bertahap, jangan langsung ngambil keputusan. Baik, itu pesannya. Ini nanti karena Pak Budi adalah calon guru penggerak dan ini adalah calon pemimpin, jadi nanti setiap ada permasalahan tolong dipelajari dulu, dilakukan dikumpulkan informasi-informasi, kemudian dilakukan analisis, setelah dianalisis baru dilakukan pengambilan keputusan. Oke, terima kasih Bu atas informasi, dan ini menjadi wawasan dan pengalaman bagi saya belajar. Jadi terima kasih atas bantuan Bu. Jadi bagaimana nantinya saya khususnya untuk seandainya nanti mendapatkan permasalahan terkait menjadi dilema bagi saya, dari apa yang Ibu sampaikan menjadi wawasan bagi saya. Terima kasih Bu atas waktunya, mohon maaf apabila mengganggu waktu Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan berhasil. Ya, terima kasih. Dan Pak Budi nanti adalah calon pengganti kami nanti untuk masa yang akan datang. Mudah berhasil. Ya, terima kasih Bu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kurikulum merdeka. Bahkan
itu harus naik. Nah, jawabannya sama loh, itu. Seperti
kehidupan aku dewe sebelum ya. Kalau kita mantap urusan itu, akhirnya kita mana mau harga diri kita dengan masyarakat. Kalau kasus-kasus itu kita untuk memutuskannya putus atau tidak, iya kita lihat dulu lah, kita lihat dulu permasalahannya. Kalau masalah itu nggak terlalu parah, bisa waktu itu selesai kan? Kita selesai waktu itu, terus kita tunda dulu. Terima kasih Pak.